will be developing a competitive and transparent tender process with set and clear rules for the whole Bumiputra community, made of both Malay and other indigenous groups. This is set out as a common sense enhancement of our policies for a new economic reality where inclusiveness is a key component in our new economic model. Ya, fasa pertama model ekonomi baru telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri pagi tadi, dan untuk mentransformasikan ekonomi Malaysia, ya, Malaysia mahu menjadi negara berpendapatan tinggi. Jadi malam ni kita nak bincang bagaimana ya nak dalam masa 10 tahun nak meningkatkan pendapatan per capita kita kepada $15,000 tu yang diumumkan oleh Perdana Menteri, dan juga kita akan melihat evolusi dan juga transformasi sektor-sektor utama yang boleh menjadi peneraju kepada pertumbuhan yang tinggi ini. Ini kita akan bincangkan sebentar lagi bersama dengan tiga orang ahli panel di studio. Tetapi sebelum itu, perhatikan kapsul info yang telah disediakan. Tiga prinsip MEB menjadikan Malaysia tujuan dan kajian termasuk ISIS, dan juga pakar yang selalu dipanggil sama dalam Majlis Penasihat Ekonomi Negara. Selamat datang Dato'. Dan juga bersama saya pada hari ini yang berhormat Senator Dato' Akbar Ali, penganalis ekonomi dan juga ahli Dewan Negara. Selamat datang Dato'. Dan banyak soalan teknologi sebab kita nak sampai ke negara pendataran tinggi. Bersama kita ialah Encik Ahmad Helmi Abdul Halim, beliau adalah pengarah kanan pengurusan portfolio teknologi dari MIMOS. Selamat datang Encik Ahmad Helmi. Mula-mula kalau saya boleh menjurus kepada prinsip model ekonomi baru, iaitu berpendapatan tinggi, ya, kemapanan, keterangkuman, bahasa baru didengar hari ini, inklusif. PPP itu adalah ukuran dalam negara. Okay. Tetapi kalau kita nak ukur antar negara, kita tak boleh guna PPP, kerana satu ringgit di Malaysia, bila kita pergi di US, nilainya akan turun. PPP-nya itu hanya dalaman. Saya agree. Saya yang buat ICP ni, I know what it was. Okay, nah, the key thing is that apa ni sekarang ni, pasaran dah jadi global. It's borderless with the internet. Okay, people trade over the internet. Kita tak ada boundary anymore. So kalau kita still dalam PPP nya ni, kita tak boleh dapat real income, real measurement of income. Okay, our economy is open economy. Okay, we had to acquire some product from another country. And obviously kita tak boleh trade ringgit. Okay. Boleh tak saya pergi ke depan daripada kita bergaduh pasal bagi nak mengukur. Saya rasa kita semua bersetuju kita nak pergi ke depan. Yeah. Mungkin kita ada sedikit pencegahan fikiran macam mana nak mengukurnya. Okay, tak apa, ni kita boleh selesaikan bila kita minum kopi nanti. Tapi kalau saya nak terus kepada kepada industri strategik yang baru, sentiasa diberikan ya. Apakah akan jadi pada industri yang sedia ada, dan di manakah industri strategik yang baru itu? Mungkin di sini Cik Ahmad Helmi boleh berikan sedikit pandangan. Kita semua nak pergi ke sebuah negara maju. Sekarang semua orang, anak-anak apa semua dah tahu, kaya, berpendapatan tinggi, negara maju, moden. Apa dia bidang-bidang strategik baru yang boleh mencapai $15,000? Oh tak apa, jangan pakai tu sensitif lah kan. Jadi macam mana nak pergi ke arah tu, strategik baru itu? Actually kalau nak tengok dari segi bidang strategik, is kita nak move daripada upstream ke downstream. Di mana downstream nilai tambah yang lebih. Jadi dari segi income pun lebih. Tapi kita kena sedar, bila kita lebih kita ke downstream, kita lebih banyak market risk. Okay. Sebab dekat downstream dia lebih mementingkan pada branding, pada marketing and distribution. So yang ni yang kita lemah. Jadi dari segi Malaysia kita, we have, based on the study by this one professor in Harvard, if I'm not mistaken, nama dia Hidalgo. He actually developed an index on the what is the core product. And in fact for Malaysia, dia dah develop that Malaysia will be in E&E, electrical and electronics. Okay, but how do we move daripada upstream to downstream? This is a problem. And in fact right now, that what we need to do, we have to focus and we have to intensify our R&D activities. Okay, maknanya kita nak buat apa? Semalam saya ada berbincang dengan tetamu saya di dalam dalam studio ni. Kalau saya ambil contoh katanya lah ya, kita manufacture hair dryer, kita export katanya contohnya. Sekarang bila kita cakap pasal negara pendapatan tinggi, R&D dan sebagainya, kita jangan buat hair dryer. Kita buat satu benda baru yang buatkan rambut kita kering dan sentiasa cantik. Tak, mana analogi dia sedemikian ya. Jadi apakah kekangan untuk kita pergi ke arah itu?
Dr. Mani? Okey. Seperti yang Suhaimi kata, yeah, kita perlu mengeluarkan barang yang orang nak beli. Orang yang nak beli itu kalau daripada negara maju, dia boleh beli dengan harga yang lebih tinggi. Okay. Dia memerlukan barang yang lebih canggih. Mm-hmm. Bagaimana nak mengeluarkannya? Mm-hmm. Yang pertama, kita mesti ada teknologi. Seperti kata Ahmad tadi, kalau tak ada teknologi, kita tidak boleh menambah baik barang yang kita keluar. Mm-hmm. Jadi kalau nak ada teknologi, kita mesti ada R&D. Mm-hmm. Dan untuk buat R&D itu, kita ada dua duit, iaitu untuk melabur, untuk membeli barang, mesin dan sebagainya. Dan yang paling penting, kita perlu ada orang yang nak buat. Tapi siapa nak menanggung ataupun membiayai sesuatu yang berisiko tinggi ini? Kerana kan kadang-kadang lagi senang jadi copycat, tapi kita kecilkan saja produk kita, jadi adalah lebih senang dan sudah tentu ada pasarannya. Tetapi untuk sesuatu yang berisiko tinggi, modal yang tinggi, semasa kita berhenti rehat tadi, saudara Ahmad Helmi ada mengatakan satu yang cukup menarik, model Taiwan. Mungkin itu cara kita nak pergi. Ya? So, yang apa yang saya observe dari Taiwan, Taiwan is a country 1/9 size of Malaysia. Population is about 25 million, tapi dia punya GDP is actually a little bit higher than 3 times higher than Malaysia. Apa yang dia Taiwan realise back in the 80s, they have lost dia punya manufacturing punya apa competitiveness to China. So what they have done, they move downstream into R&D. Okay, they become daripada manufacturer jadi original design manufacturer, ODM. So they create intellectual property, patent and so on. So they control the patent, they pass the design to China and collect royalty. Itu yang kita sepatutnya buat. Itu yang jadi apa yang sebenarnya kita nak buat adalah daripada perkilangan kita tak nak buat assembly work. Kerana ini adalah nilai tambah yang menjamin sesuatu yang mungkin lebih hebat. In fact, saya tak boleh mention nama kan. Ada beberapa syarikat Bumi Putra yang dah pergi overseas. Kalau nak mention untuk, tak apa boleh. Contoh yang dia buat solution untuk airport system dekat Boston Airport, Chicago Airport. Tapi these are the unsung hero. You know why? Because they cannot get the business here in Malaysia. They can get business in overseas. So they fight the business transparently. Dia orang based on meritocracy and so on. So but the question is that adakah Bumi Putra yang kompetitif? Yes, ada. Okay, so what do we need to do with that? Itu persoalan itu. Yang tu yang I think I think it's a whole book and it's maybe 2 more hours of discussion. Okay, apa mungkin Dato' boleh jelaskan sikit kerana itu potensi yang nampak di situ, yang mana kita pergi ke satu industri yang baru yang belum diterokai, ada risiko tinggi, jadi mungkin venture capitalist pun fikir dua kali nak. Tetapi bagaimana cara untuk menentukan itu sebenarnya kalau Bumi Putra hebat nak berjaya, pilih itu, tidak ada siapa monopoli, jangan marah. Bagaimana nak pergi ke situ? Memang betul, kalau kita lihat apabila satu industri itu industri baru yang dalam bahasa Inggeris entry barrier is low, maknanya competition itu sama rata, banyak pengusaha Melayu yang telah berjaya. Tetapi yang penting juga kadang-kadang dalam kumpulan usahawan Melayu, kita mesti ada ketelusan supaya yang berjaya itu betul-betul berjaya. Yang itu penting. Dengan itu